University Roleplay. Hai guys, balik lagi di channel Adi Lovab, dan kali ini kita akan bermain game GTA Sam, dan kali ini kita akan mereview server lagi, yaitu server University Pride ya. Kalian jangan lihat di namanya aja, kalian lihat di dalamnya, oke? Yuk, sama-sama. Kali ini saya ditemani oleh Bang Admin ya. Itu joget-joget apa dah? Yuk, kemana lah? Gaskeun. Betul di sini pakai GM apa ya? Saya gak tahu GM-GM-an guys, soalnya saya bukan developer aja. Oke, di sini ada stasiunnya, tempat spawnnya nih. Wah, ada LSPD anjir. Ini gak pegel, Pak. Berdiri aja dari tadi. Tulungak-tulungak anjir. Oh, ini telepon guys ya. Telepon umum 3. Oh, ini tuh. University Roleplay Police Department. Ini apa cuk? Tes mengemudi coba. Wah, anjir langsung ke SF cuk. Ini kantor. Anjir, kantor adalah speedy. Tempat buat SIM ya. Oke guys, kita di sini ada beli SIM motor. Oke, tapi kita gak ada duit cuy. Coba. Tuh, Anda tidak memiliki jumlah yang diperlukan. Ini lisensi 10 juta. Nah, ini pasti menurut kalian ini mahal ya, tapi tidak tahu gajinya berapa gitu kan. Gaji metal dan yang lainnya, mari kita review. Ini apa, basement? Coba basement. Wow. Wah, ada motor anjir. Perasaan di Indo RP gak ada anjir. Beda game kayaknya ya. Wow, udah cok. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kita coba review gaji metalnya ya. Yugaskun. Yuk, saatnya kita review satu kali pengemas. Wah, 15.000 cuy. Gila sih 15.000. Ya benar ya? Ya benar 15.000. Oke guys, kita sudah review ini ya, apa namanya? Apple apa? Lupa anjir Apple. Iya Apple gitu. Dan kita mau coba ini 4 kali kalau nggak salah, 4 kali petik pemetik apel ya. 4 kali apel nih kalau nggak salah. Salah anjir, mana tadi? Nah, wanjir 24.000. Oke guys, kita akan mereview penebangnya ini ya. RP-nya itu RP penebang. Nah, wow, udah cok 20.000 anjir. Mending gawe lumber anjir daripada metal tadi anjir. Nah guys, ini dealernya ya, yang mau tahu nih. Ini showroom bawah nih. Benernya 750.000 ya. Terus 800, ini kisaran jutaan atau gak ratusan ribu. Oke guys, nih dia dealer ininya ya, apa di LP kelas atas. Nah, katanya ada yang beda nih, tapi apa yang beda nih? Buffalo hot. What the heck, hot ring cuy. Anjir, hot ring. Ada mobil import anjir. Ini cuman dua ya. Oh, mungkin ke sananya ini. Apa namanya? Ke sananya sama ya kayaknya. Nah, guys, ini dia ya untuk RS-nya nih. Oh, ini mah ini kayak gay RP ya. Oh iya. Saya tahu ini mah. Idih, tinggi bet dah.
turun nih guys, turun ke guys, ya yuk turun. Candanya. Wih ini apa cuk? Ini apa anjir? Tanya dulu. Oh beli obat. Beli obat. Anda berhasil membeli obat seharga 20.000. Anjir. Anjir ini fiturnya sih. Berarti IMS gak ada guna anjir. Nah guys, ini adalah mekanik center. Oke guys, kita coba buka ya, open meka. Wah anjay, terbuka guys dengan magic. Wah ini kayak NIRP ya mappingannya cuy, bernostalgia. Ini apa nih, CMD meka, modif mobil, warna ganti warna, perbaiki. Eh ada ruangan rahasia anjir. Apa ini, kosong. Ini apa nih? Oh ini ganti baju ya. Nah guys, ini buat senjata ilegal katanya ya. Wah gila sih. Coba dicoba. Wah anjir banyak banget dah. Nah guys, kita coba AK-47 ya. So 30 peluru nih. Wanjir. The heck. Waduh. Udah aja ini. Gila sih. Bentar guys kak, katanya ada CMD buang. Anjir. Wah ini cok, takut hilang mah kalau FC. Kalau FC ambil. Wow udah cok. Nah ini guys, katanya yang paling bagus apa nih, ini passback. Passback parkiran. Ini balon udara anjir. Cara naik gimana? Set. Win naik. Wanjir. Naik sendiri dong. Astaga. Wow, udah gini. Cara naik gimana? Oh, slash terbang. Slash terbang, slash turun. Wanjir. Oke, guys, kita nikmati pemandangan dulu ya. Ini bisa sampai mentok gak sih? Turun lah. Turun. Nyeeeng. No, turun. No. Coba. Nah guys, ini adalah terapi Scott untuk membeli ganjos dan obat-obat untuk pusingnya. Kalian tahu lah ya. Nah ini dia buat geng-geng gitu kan. Kita beli misalkan 10 gram lah. Oke, membeli slash drugs. Nice. Nah guys, ini ada bayar tol ya. Seperti biasa di server yang ini ada bayar tol. Bayar tol 4. Anjay. Nah guys, ini dia ya balkotnya nih. Ada telepon seperti biasa. Ada beli guard nih. Lu luak liuk aja lu. Nah di sini ada banyak helikopter gitu kan, kita mau masuk. Nah guys, anjing cerahnya. Nah ini saya belum pernah jadi government soalnya. Hanya dapat diakses oleh penjaga keamanan. Ini ganti pakaian. Guys, bagaimana kalau kita buat keluarga guys, namanya Faber's Official anjir. Ya kita coba buat ya di sini ya. Aduh. Ntar kita minta duit dulu nih. Gampang soal duit kan, kita minta ke si dia nih. Ke si ini nih. Oke guys, di sini ada
biaya 500 donasi rubble. Katanya pakai duit ini. Jangan banyak bacot lah, kita langsung aja. Faber official. Tek. Anjay, Anda berhasil membuat keluarga Faber official untuk menggunakan /family. Anjay. Wow, udah coy ini, coy. Hey guys, sorry guys ya kalau ini saya norak-norak gini. Jadi karena saya pertama kali buat family sendiri nih. Aduh, gimana dah? Oke guys, kita akan mencoba robang guys ya. Katanya ada robang guys, jadi kita akan mencoba langsung. Bukan rob ATM, oh, robang CMD Hexitus. Ini jalannya kemana, boy? Kemana anjir? Oh, naik ah. Kemana ini lip gak guna anjir. Oke, coba guys, saya kepo nih. Hexitus. Coba. Wanjir. Berita terkini, bank lokal Los Santos telah dibobol oleh penjahat. Bank saat ini sedang dirampok. Aparat atau polisi segera menuju ke bank. Anda sedang membobol. Anjir, gila cuy, ada beritanya, men. Astaga. Wah, udah cuy, ini cuy bagus cuy. Wow, terbobol anjir, dapat duit guys. Berapa dah? Gak tau dah lah. Oke guys, kita akan ke iNews. Ke iNews ini saya mau lihat. Oh ini sama ya, kayak di apa? Kayak di NIRP kalau gak salah. Oke guys, ini dia mappingannya ya. Yes, ini sama kayak di, iya ini. Nah gila sih, enak bet dah. Oh, ini tempat beristirahat nih. Sabar guys, ada yang mau ngiklan ya. Oke guys, mungkin segitu dulu review kali ini ya. Jangan lupa join gitu kan. Saya juga buat pam di sini, Favors official gitu kan. Aduh, norak bet. Oke ya, dan di sini juga ada auto RP-nya, RP crash dan bla bla bla. Jangan lupa join dan ya, ramein guys ya. Yuk guys, jangan lupa subscribe guys. Mantap.